Halo saudaraku, dapat salam dari Indonesia. Video kali ini Edric Jugafas akan membagikan tanaman yang punya nilai ekonomis tinggi. Salah satunya adalah ini tanaman vanili. Hasil stek batang. Ini hanya beberapa dan masih banyak di belakang. Dan ini adalah tanaman kantong semar yang juga sangat langka, bisa sebagai hiasan taman. Ini beberapa yang saya stek terdahulu dan ternyata tumbuh. Medianya adalah polybag dengan tanah biasa, namun mampu tumbuh. Sejatinya habitat asli adalah tanah rawa. Ini kita lihat. Nanti juga saya akan perlihatkan yang saya tanam langsung. Dia batangnya seperti rotan, menjalar panjang. Nah, ini dia. Masih muda, ini saya lekatkan supaya merambat di batang kelengkeng. Ini contohnya yang sudah kering, masih kecil. Kalau dia sudah tua, sudah berumur, bunga kantong semarnya akan besar-besar. Seperti itu batangnya. Dan ini adalah stek tanaman terong yang saya stek dengan takoka. Sudah tumbuh, sudah 2 mingguan. Nah, ini sudah 2 mingguan. Yang masih ada bungkusan plastik saya ikat sekitar 4 hari. Masih ada yang layu, tapi tumbuh. Nah, ini yang sudah tumbuh. Nah, itu takokanya. Jadi dalam satu tanaman nanti akan mendapatkan 2 buah, buah takoka dan buah terong. Caranya sangat mudah. Stek biasa, sambung, lalu ikat. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa juga daun asli takokanya dipruning, dipangkas supaya nutrisi bisa langsung ke tanaman yang kita stek, ke terongnya. Ini dia sudah tumbuh, itu hasil sambungannya. Terima kasih.